Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita selawat dulu 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Jom saya nak test dahulu sebelum kita mulakan. Okey, adakah anda dapat mendengar suara saya dengan jelas? Kalau dapat dengar di ruang chat, kita ada di ruang chat kat Zoom ni. Beri 5 kalau dapat dengar dengan jelas. Okey, terima kasih Syira. Terima kasih Rabi. Jaz, Izzati. Ah, Izzati line clear ini. Alhamdulillah. Terima kasih Tachi Dok. Tachi Dok. Tachi. Geramnya. I nak interview you. You lari eh. Okay. Kemudian, terima kasih Tiha. Ya. Dan saya perhatikan ada lagi yang ada sini tapi malu-malu kucing sikit. Apa kata semua sekalian cuba tulis berapakah angka yang sesuai dengan pendengaran anda pada hari ini. Ya. Cuba respon lah. Respon lah sikit. Apalah nak type 5 pun susah. Kalau tak dengar 4, it's okay. Kalau tak berapa dengar sangat 3. Kalau tak ada sangat, okay. So hari ini kita ada backup, ya. Yeah. Memang sentiasa kita buat backup pun. Anda juga boleh mendengar secara audio di Telegram, ya. Yeah. Kita dan Telegram pun kita rakam. Okay, sebelum tu kita test juga Telegram. Are you there? Anda yang berada di Telegram, saya nak semak dahulu. Dari segi kehadiran setakat ni saya tengok ada 8 orang. Okey. Syira, Izzati, Takim, Jaz, Afifah, Rai, Rabi dengan TH. Ada yang belum lagi tulis kehadiran, pastikan anda tulis kehadiran dalam Telegram, ya, yeah? Dalam Telegram. Okey, so di Telegram juga kita buat voice chat, ya, yeah? Voice chat yang tolong bagi tahu terutama kepada siapa, ya, Zana pula. Zana, Farah. Tiba-tiba keluar Zana ni siapa? Farah, ya, Farah bagi tahu yang line, kalau line Zoom tak dapat masuk, boleh je pergi ke Telegram. Telegram kan mudah, ya. Telegram mudah. Dan ini kata pula hidung. Apa, eh? Apa kata anda orang yang kata hidung? Siapa tahu? Alright, okay. Alah, gurau pun tak boleh pagi-pagi ni. Tahulah nama kau Joya. Okay. Ada tu yang tak pernah resdung. Saya tak ada resdung, Paci. Mungkin abuk pun, abuk. Abuk kat mana saya pun tak pasti. Baik. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama-sama kita pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan buat sekali lagi pada hari Rabu minggu hadapan waktu kita, iaitu pukul 10.30, kan? 10.30 sampai 12.30 yang kita tak pernah buat. Biasanya kita buat waktu malam ataupun masa-masa yang ISA. Ya, ISA itu apa? Ikut suka aku. Dan untuk pengetahuan semua, hari ini special sikit. Sebab apa? Sebab hari ini saya tak mengajar apa-apa. Tetapi saya nak anda tanya apa-apa. Alright? Tanyalah apa-apa tentang soalan dalam kuis ke, bukan kuis, kita buat ujian, kan? Dan ada berita baik saya nak bagi tahu, dan juga ada berita kurang baik saya nak bagi tahu. Berita baik ke berita tak baik dulu nak dengar. Ya, saya bagi pilihan. Berita baik kita tengok majoriti. Berita baik ke berita tak baik dulu nak dengar. Kau tak nak dengar berita apa-apa. Tak baik dulu. Okey.
Tak baik dulu. Right. Dia nak berita baik kemudian ya. Alright, berita tak baik dahulu ialah semua. Okey lah. Alright, ayo kita mulakan berita tak baik dulu. Okey, berita tak baik dulu ialah kita punya tarikh peperiksaan kita, ya, sepatutnya 18 bulan, kita kena buat pada 21 bulan. Itu berita tak baiknya lah. Okey, itu berita tak baiknya. Bukan apa. Ingatkan apa Tachi, sebab apa? Sebab saya ni, untuk pengetahuan semualah, saya jenis orang yang berfikir, cara saya berfikir berbeza daripada ramai orang. Ya, saya berfikir dalam pelbagai aspek. Saya melihat satu-satu perkara dari pandangan helicopter view. Helicopter view, ya. Itu salah satu saya punya dream, ya. Saya punya dream, saya nak berada dalam helikopter, ya. Dan saya jalan-jalan tengok pekan kopi, tengok sekolah menengah kebangsaan Jelai daripada atas pandangan helikopter. Right? Okey. Ada tanya bila? 2 tahun daripada sekarang. 2 tahun sekarang. Maksudnya 2020. 2023. Ya, yeah? 2023. Betul lah Taji, tapi saya tak ada restung lah Taji. Saya tak pasti kenapa hari ini hidung gatal sikit. Ada yang pandai yang pandai bagi tahu kalau hidung gatal ni sekian kan. Tapi bagi saya mungkin habuk ataupun mungkin peringatan untuk saya bahawa jagalah hidung kita dengan baik. Alright, so saya melihat daripada pandangan helikopter. Maksudnya saya melihat dari aspek apa yang pelajar fikir. Saya juga melihat daripada aspek apa yang ibu bapa kita fikir. Saya suka juga melihat dari aspek bagaimana cikgu berfikir. Jadi gabungan ketiga-tiga ini wujudlah satu program yang kita namakan sebagai program PDPR Bootcamp 101 yang diadakan. Dah habis dah program tu. Ya, dah habis dah. Ada juga yang dari kalangan yang ada di sini yang ikuti program tu. Alhamdulillah, ya, sebab kita nak, untuk kita berjaya, kita perlu ada kesepakatan, ya, kesepakatan tiga kumpulan utama ini. Yang pertama ialah of course lah pelajar, anak, ya, murid. Yang kedua ialah guru, ya, guru yang mengajar. Dan yang ketiga ialah ibu. Saya suka sebut ibu sebab biasanya ibu yang lebih lagi. Ada juga kadang-kadang bapa pun ada terlibat juga, datuk pun ada, ya. Tetapi gabungan ketiga-tiga inilah yang mengakibatkan saya membuat program PDPR Bootcamp 101. Sebab apabila kita nak melihat anak kita berjaya ataupun kita sebagai pelajar berjaya, kita kena bekerjasama antara satu sama lain. Kita kena ada banyak give and take. Sebab di sekolah, okeylah, kita ada makcik kantin, kita ada guard, kita ada cikgu, kita ada guru kelas, kita ada pengetuanya, guru besarnya, ya, okey. Sebab pasal guru besar, kita nak ucapkan tahziah kepada guru besar dua buah sekolah, ya, yang telah pun kembali ke rahmatullah. Guru besar sekolah mana, ya? Saya satu di mana, tidak, kalau tak silap saya, satu di Kuala Pilah, satu di Jempol, meninggal tahun ini. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sama-sama sebut saja tu, kita sama-sama baca al-Fatihah dulu lah, ya. Sebab umur kita ni kita tak tahu bila, ya. Tak semestinya kita tua kita akan menghadap Allah Subhanahu Taala. Tak semestinya kita muda, kita belum lagi datangnya maut tersebut, tak boleh cakap, ya. So al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan semoga Allah yarham ya kedua guru besar tersebut, diberikan kehidupan husnul khatimah sebagaimana kita selalu bacakan dalam ratib al-afas setiap pagi pukul 6.30 pagi ya. Okey, baik, so kembali balik kepada suasana tadi ya. Di sekolah memang ada semua tu, tetapi apabila kita berada di rumah, maka kita adalah king of the queen. King of the queen apa maksud dia? Maksudnya ialah ikut suka aku lah. Bukan macam tu. Kadang-kadang dengar juga bebelan daripada ibu kita dan sebagainya. Namun kita kena bekerjasama dan kita kena bahagikan diri kita kepada tiga topi. Ya. Tiga topi yang saya maksudkan ialah kita adalah seorang murid. Okay. Kita juga adalah seorang anak. Dan kita juga adalah seorang abang, adik, kakak dalam antara adik-beradik. Apabila kita berada di rumah. So tiga topi ini perlu kita bahagikan dengan baik. Ya. Ada masanya kita tak boleh nak bagi tahu bahawa ni apa ni, Alung ada kelas ni, ayah, tak boleh lah, Yan. Tak boleh juga. Kita tak boleh, ya. Tak boleh dari segi kata apa? Sebab masalah kita tak ada jadual. Kita tak membahagikan kehidupan kita 24 jam tersebut dalam bentuk jadual yang itu bukannya nak perfect sangat jadual tu. Tetapi sekurang-kurangnya kita berfikir bahawa kita ada tiga peranan tu. Okay, tiga peranan. Right? Okay. Peranan yang pertama, of course, sebagai seorang pelajar, murid. Peranan yang kedua ialah sebagai seorang anak kepada ibu bapa kita ataupun datuk, cucu kita sebagainya. Bukan cucu kita sebagai cucu. Dan yang ketiga ialah kita juga mungkin sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, sebagai seorang abang, okay, dalam rumah tersebut, okay, dah terangkat macam ni, jom kita selfie dulu, jom. Macam nak selfie, alah, handphone ni handphone, okay, bagi siapa yang guna laptop dia kelebihan sikit lah, okay, ni handphone, ni anda. Yang kat skrin ni saya. Okey. Handphone ni tak tepi macam ni. Pandang biar kat handphone tu nampak skrin dan nampak anda. Okey. Maksudnya anda menghadap kat phone tu, nampak dalam phone tu anda dan juga skrin. Faham tak? Siapa yang guna laptop? Okey, guna laptop. Bagi yang tak guna laptop, apa yang buat ialah okay, stroke ke bawah sekejap, aku pula mengajar orang. Orang lagi tahu pun. Okay. Gurau. Stroke ke bawah ataupun apa? Minimize apa? Pandai-pandailah kau buat. Centu ke apa ke. Right? Alah, masing-masing dah terdengar. Okay, lepas tu jangan lupa post dalam Telegram. Siapa tak post, tak halal ilmu pagi ni. Serius ni? Gurau. Alah, share lah. Apalah korang ni? Share lah. Bagi gather sikit siapa yang tak masuk kelas. Alright, jom. Jomlah sikit. Lotih dah senyum ni. Cepat. 30 saat lagi. Ingat senang ke nak maintain senyum ni? Saya cakap korang ni.
Ha, Cofek. Hey, ingat senang tak dapat gambar macam ni? Wey. One in a million tau. Ha, cepat, cepat, cepat. Okay. 15 saat. Dah. Dah. Alright. Okay, dah. Dah eh? Semua dah eh? Alright. Okay. Sekejap, saya nak check Telegram adakah masih lagi berfungsi. Dan ada pula yang tak dengar melalui voice chat. Okay. Alright, alright. Okay. So, itulah begitu hebatnya teknologi sekarang. Alright, so itulah tiga peranan tadi. Ya. Sebab tu keluar tu tinggal terus Elfi. Ada yang tanya, kenapa tangan cikgu macam tu? Saya ada pakai satu glove di sini. Glove ni ialah untuk saya mengajar, saya nak tulis nanti. Jadi dia kena ada bahagian yang kita kena ambil. Tak apalah, korang tak faham. Yalah. Alright. Okey, baiklah. Jadi tanpa menyangkan masa, saya suka untuk memulakan kelas kita. Okey. Dengan membuka kepada anda, apakah soalan yang anda nak tanya? Silakan. Buka mikrofon, buka apa tu? Buka video. Boleh buka video lah. Bagilah nampak muka. Rakam ni tak senang. Kita rakam. Kemudian kita akan share dalam kita punya kelas. Ya. Jadi rakan-rakan kita yang mungkin tak berkesempatan, mungkin sibuk sebagainya. Sibuk apa? Sibuk video ke apa kan? Jadi mereka juga dapatlah sesuatu. Ya. Dan kaedah yang kita gunakan ni, saya suka nak beritahu. Saya dapati bahawa kalau kita menggunakan kaedah yang biasa, biasa ni maksudnya saya mengajar direct, okay, korang pun macam tak faham juga, kan? So, dan apabila menyentuh tentang KSSM, sekarang ni lebih kepada murid base ataupun murid yang menyumbang. Guru sebagai seorang facilitator untuk bantu. Ya. Kalau saya mengajar pun, ya, mengajar direct, jadi one man show saja, ada juga kadang yang tak faham. So, apa yang kita buat, kita ubah sikit, you all kena buat video. Apabila you all buat video, contoh, just kena buat apa tu hukum darab, hukum bagi pembezaan. Ya, Jasmira. Jadi dia expert benda tu dan dia boleh terang pada kawan-kawan. So apa yang berlaku ialah kita hasilkan video, dan apabila dah siap video tersebut, saya akan upkan ke YouTube. Bukan saja kelas kita dapat manfaat, satu Malaysia dapat manfaat, siapa yang ambil SPM dapat manfaat, siapa yang dapat nama, JAS juga dapat nama. The point is bukan nama tu yang penting. The point is, okay, apa yang kita buat, kita mahirkan diri kita dengan tajuk yang telah pun diberikan. Buat sebelum kita dapat tajuk itu pun mungkin kita juga blur. Tetapi kita paksa diri kita untuk fahamkan tentang sesuatu perkara baru. Apabila kita faham sesuatu perkara baru, contoh macam Izul. Izul, kau tajuk apa Izul? Buka mikrofon sekejap. Mana Izul ni? Izul ada tak? Buka mikrofon. Dia tak ada. Tak apalah. Dia malu kucing pula. Right. Baik. Jadi, tajuk dia, Izul tajuk apa saya tak ingat. Okay, tak apalah. Contoh saya ambil contoh tajuk jazz tadilah. Ya, jazz tadi. Ataupun contoh yang dibuat oleh Farah, ya, Farah mungkin tak ada sini sebab dia dari segi line. Tapi sebenarnya saya nak bagi tahu lah. Sekarang ni kerajaan amat prihatin tentang rakyat Malaysia yang B40, ya. Sebenarnya tak ada alasan sebenarnya kita kalau kita kata data tak ada, line tak berkuat sebagainya. Itu kembali balik kepada kita nak, yes, kita akan buat satu-satu benda tu semua. Yang herannya,
kenapa bukan sinilah, bukan kelas-kelas ni semua baik, ya, kelas ni semua baik. I mean, ni yang dekat Afrika, ya. Kenapa dia nak main game? Nak main game ni, online game. Allah, sanggup pukul 1, pukul 2 tak tidur lagi. Tak dapat line. Aduh, celaka betul-betul. Line tak ada. Wah, siap siap keluar macam-macam kan. Minta maaf lah. Dia nak bagi tahu situasi yang sebenar ni. Ha. Okay. Sanggup dia ambil motor siap. Ambil motor. Tuan-tuan dan perempuan, para pelajar, anak muridku. Ambil motor, cari line. Wah, sanggup. Ha, itulah. Itu yang pelik ajaib itu. Tak apalah. Okay. So, contoh pada apa Farah punya, tajuk ialah pembezaan peringkat kedua. Ya, pembezaan peringkat kedua. Yang saya perhatikan agak ramai yang macam kecundang sikit. Saya rasa macam mungkin masa, saya tak pasti. Sebab itulah kenapa kita buat kelas pada hari ini. Saya juga nak tahu apakah yang anda inginkan supaya kita boleh improve untuk minggu yang kedua, untuk ujian kita seterusnya. Dan seperti yang saya beritahu tadi, berita tak baiknya ialah 21 hari bulan kita punya periksa. Ya. Maksudnya pada hari Rabu. Pada hari Rabu, 10.30 sehingga pukul 12. Ya, 10.30, 1 jam setengah. Kita buat hari yang sepatutnya ada kelas kita lah. Kita tak buatlah pada hari Ahad, macam 18 bulan tu, sian you all kan. In fact, semalam pun saya dah batal lah. Ya? Ha, itulah saya kata tadi, saya fikir daripada helikopter view, saya fikir sian you all. Setiap hari kena ngadap. Ha, kalau ngadap. dan tak apalah, pagi dah cuti, Sabtu dah Ahad. Itu yang saya genjakkan. Genjakkan ke 21 bulan. Okey ke tak okey? Kena juga 18. Nak 18 ni? Nak? Okey, kita dah cancel. Nak? Nak eh? Tak ada siapa jawab? Nak lah tu. Okeylah. So, 18 hari bulan. Okey eh? 18 hari bulan. Kembali baliklah. 18 hari bulan kita punya paisa. Okey? Okeylah. Okey. 18 okey apa? Okey. 21. Eh? 21. Memang saya plan pun 21. Saja je. Saya tengok orang responlah sikit kalau ni tak supporting langsung. Alif Iskandar, mana suara? Ha, bersuaralah anda sebelum anda tidak suarakan. Ha, ambil kau. Sentap gila kau. Ha, bersuaralah anda sebelum anda tidak disuarakan lagi. Ha. 21, 21. Okey, cepat-cepat Nadim. Eh. Okey, terima kasih. Alright, so mungkin ada tanya apa berita baiknya, betul tak? Tak ada siapa tanya pun. Betul. Berita baiknya, yay, saya nak tunjuk. Nampak tak? Nak tengok gambar sikit, siapa nak tengok gambar? Oi, ni apa ni? Duit tau, duit. Alhamdulillah, first time saya dapat rasa terharu sebenarnya. Oh, malam tu dapat. Ha, kita nak cari. Ha, ni. Ha, okay. Saya tengok merah, saya ingat warna purple. Okay, alright. So, itu berita baiknya. Ha. So, pada hari ini saya amat bersyukur. Hari ini genaplah usia saya 49 tahun, satu hari. Dan apabila sebut tentang umur ini, maka banyak lagi perkara yang perlu saya lakukan sebelum saya menutup mata. Jadi, apa yang pandai kau tadi? Okey. Kau lihat tadi apa yang aku nak cakap tadi? Apalah. Ha. Banyak perkara yang perlu saya lakukan, ya. Sebab itulah kita buat program yang semua you all ni, tahu tak, you all ni, dalam program saya punya program pementoran KASBX, tahu tak? Satu program saya design, ya, hasil daripada kegagalan saya. Hasil daripada kegagalan saya, saya buat program ni. Ha, cuba tanya dengan siapa yang masuk. Okay, tanya Syira, tanya
tanya Izati, tanya siapa lagi, tanya Iskandar, tanya yang masuklah, ya, betapa impact yang program tersebut. Sebab apa? Saya projectkan diri anda 10 tahun akan datang. Bagi siapa yang belum berkesempatan, insyaAllah setiap orang saya akan projection you all secara percuma tau. Semalam alhamdulillah ada seorang daripada siapa cerah? Tahfiz apa? Merasa apa? Syirah? Al-Insyirah. Al-Insyirah. Okay. Kalau orang luar pun nak ikuti program ni, takkan you all tak nak ikuti program saya. Apalah korang ni. Kan? Saya akan tunjuk projection kan diri anda. Sebab, dengar, apa masalah yang berlaku sekarang ni adalah kenapa kita tak belajar sungguh-sungguh? Cuba kita. Kenapa kita tak belajar sungguh? Kenapa kita lihat buku tu macam musuh sangat? Kenapa nampak cikgu tu bagi tugasan? Alah, tugasan lagi. Nampaknya aku. Why? Kenapa? Kenapa sekolah tu nampak macam allergic ni nak pergi? Why? Sebab kita. Ayub kata tenggelam dalam nikmat dunia. Itu satulah, satu aspek Ayub, betul. Satu aspek. Tapi aspek yang lebih besar sekali ialah kita, you all. Bukan semualah, ya. Saya beritahu you all. You tak nampak diri you 10 tahun akan datang. You nak jadi apa? You tak nampak diri you satu hari nanti ketika aku berusia 26 tahun ataupun 27 tahun. Hari ini, 11 Julai 2021. Okay? Aku adalah seorang apa? You tak nampak. Yang you nampak ialah sebab itu ada orang bekerja. Yang dia nampak ialah, oh, aku dapat RM1,500. Weh, aku duit banyak. Weh, RM1,500. Aku boleh beli motor. RM1,500. Kalaulah saya boleh bagi tahu RM1,500. Dia nampak banyaklah sebab dia tak pernah dapat. Tiba-tiba dapat RM1,500. Sebab itulah bekerja. Sebab itulah yang apa yang berlaku sekarang ni. Amat kerja dia kata apa? PKP. Yeay, cuti. Boleh kerja. Tiba-tiba ada jenis bisnes yang tutup, dia pening kepala dah. Apa dia buat? Main game. Itu masalah. Alright, so saya tak nak buang masa. Jom, nanti kita sembang lagi. Silakan. Soalan mana yang tak berapa jelas? Ataupun secara umum lah, boleh tak bagi tahu saya kalau nak type dia orang chat atau apa. Antara soalan-soalan yang diberikan tu ataupun secara keseluruhan dulu, secara keseluruhan apa yang membuatkan anda macam apabila dah habis periksa tu itulah perkataan yang keluar. Faham tak maksud saya? Dah buat soalan tu kan, lepas tu dapat markah ni. Okey, lepas tu terkeluar perkataan tu. Saya nak tahu perkataan tu. Saya nak tahu perkataan tu. Saya tahulah apa yang you all akan cakap, ya. Saya pun student juga sebelum ni. Saya tak nak sebut, okey. Saya nak, kalau saya sebut saya mempengaruhi anda. Okey. Secara keseluruhan setakat 8. Setakat 8 ujian yang kita adakan. 7 ke 8 ni? Eh? Tujuh. Berapa? Aina? Berapa Aina? 7 ke 8 sekarang? Aina J, ada tak? Tengok mesej saya. 7, 8, macam itulah. Okay, tak kisahlah tu. Alright, so 8. Sekarang ni 8 ke? Sekarang ni 8, okay. Okay, terima kasih Tachi. Baik. So, apa nak tanya? Ada bahagian mana nak tanya? Saya nak bagi peluang ni. Silakan.
Silakan. Tak ada ya. Silakan. Ha, bagi peluang ni. Nak tanya, silakan. Nak tanya apa? Pelik ni, tak ada. Tak tahu nak mulakan apa. Okey. Alright, macam ni. Antara tajuk, kita dah buat dua topik. Satu topik sukatan membulat, satu lagi topik pembezaan. Okey, mana lebih mencabar? Pembezaan. Okey, baik. Dekat mana yang mencabar tu? Soalan macam mana? Takkan semua. Dia macam keliru yang pembezaan pertama dengan pembezaan kedua. Maksudnya bila dia minta pembezaan pertama tu, kan dia, kita kan kita kena bagi pembezaan pertama kan. So macam dah keliru. Ini. Alright. Pembezaan okay. Pertama. Okay. So alhamdulillah. So saya tahulah apa dia punya dia punya apa key yang kita nak bincangkan. Alright. So sekarang ni cuba perhatikan dekat whiteboard saya. Okay, sejak saya tukar pada whiteboard. Jom play kita ada whiteboard tau. Alright, so sebelum kita mulakan, saya nak test dahulu adakah anda dapat melihat apa yang saya tulis sekarang. Dapat. Okay, saya tak tulis lagi lah, macam mana boleh tengok. Hebat ni. Tak tukul. Okay, sekejap. Alright, okay eh. Saya ambil mana. Okey, saya belum tulis lagi. Sekejap. Kita nak perbetulkan kita punya sistem. Sekejap. Okey, sekarang. Cuba boleh nampak saya tulis apa? 2x. Okey, bagus. So kita katalah kita ada satu fungsi y sama dengan 2x kuasa 2. Okey. Buka mikrofon tak apa. Saya sekarang ni saya sedikit buta bahagian ni, bahagian skrin. Saya yang saya nampak depan saya sekarang ni ialah screen whiteboard saya saja. Jadi saya perlukan respon ya. Boleh ya? Alright, so diberi y sama dengan 2x kuasa 2. Okay, so kalau kita nak bezakan, kita tulis apa? 4x. Sebelum dy per dx. Yes. Dy per dx. Sama dengan? 4x. 2 pergi depan kan? 2 pergi depan. Darab dengan 2. Dapat? 4. 4. X. Kuasa? 1. 1. Kenapa 1? Sebab 2. Sebab 2 ni tolak 1. Okay. So far faham? Faham. Alright. Alright. Okay. Sekarang ni, apa yang berlaku ialah kita nak terbit kali yang kedua. So macam mana nak tulis terbitan kali yang kedua? Kita akan mulakan dengan dy kuasa 2 per d kuasa 2 x. Ha, ini cara tulis. Okey, sekejap. Okey. Okey. Ini cara tulis dia lah. D y kuasa 2 per d kuasa 2 x. Ini ialah apa? Terbitan yang ke? 2. Yang kedua. Alright. So apakah jawapan dia? Tengok ini. Cuba tengok ini. 4x. Jadi kalau kita nak bezakan, kita dapat? 4. 4 sahaja. 4. Faham? Faham. Ha, itu konsep dia lah. Itu konsep dia. Right? Itu konsep dia. Saya bagi yang basic dulu. Cikgu. Cikgu. Yes. Ha.
Kalau di, pembezaan pertama dia cuma 4, pembezaan kedua dia tak ada lah. Tak ada. Memang tak ada. Kosong lah, kosong lah. Bukan tak ada, kosong. Cikgu, formula dia bukan D2Y per DX kuasa 2 ke? D2Y? Oh, yelah betul lah saya salah. Bagus. Ha, bagus juga saya buat kesilapan ni. Ha. Alright. So ada yang alert eh. D kuasa 2 Y per DX kuasa 2. Betul eh? Betul. Alright. Betul. Okay, itu cara tu dia. Baik, sekarang saya nak semua sekali cuba buat ini. Kita tengok satu lagi contoh eh. Saya tengok contoh. Macam mana saya nak bagi cepat padam ni. Lambat sangat. Padam sekali semua kan senang. Okay. Komplain pula kan. Alright. Cuba buat ni. Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah X kuasa 4. Cuba bezakan. DY per DX. Dapat apa? 6. 6X okay, tambah bagus. 4X kuasa 3. 6X tambah 1. Tak payah. Okay. 4X. 4X kuasa 3. Kalau begitu, D, kira, DY kuasa 2 kan? D kuasa 2. D 2 kuasa 2. D 2 Y. D kuasa 2. Nampaklah. Nampak saya tua kan? 49 dah. Okay. D X kuasa 2. Okay, apa jawapan dia? 6 tambah 12. 6 tambah 12 X. Kuasa 2. Nah, senang. Boleh? Itu je. Boleh. Boleh. Tahniah. Alright. So, dah jawab soalan Syirah tadi. Okay, lagi. Soalan apa lagi? Saya tahu soalannya. Soalan gubahan. Okay. Soalan gubahan dia macam ni. Ini soalan yang dibuat oleh Aina J eh. Aina J kan? Aina ada tak? Ada, ada. Ya. Yeah. Ada. Okey. Ini soalan Aina. Soalan video Aina. Y sama dengan 2X tambah 5 kuasa 2. Ha. Agak-agak macam mana kita nak selesaikan ni? Expand dulu. Bawa kuasa 2 pergi depan. Oh ya. Yeah, okay. Yeah. Expand dulu. Kalau expand dulu. Okay. Betul, betul, betul. Ayub, Ayub kan beritahu. Expand dulu Ayub yang jawab. Taci. Saya, cikgu. Okay. Suara saya lagi sedap pada Andip, cikgu. Yelah, yelah. Okay. Suara Taci sedap. Suara Ayub merdu. Ambil tau. Alright, okay. Alah, gurau-gurau pagi ni eh. Alright, so Tachi beritahu kuasa 2, betul? Betul? Kuasa 2, maksudnya kita kembangkan, expand, betul? Tapi kalau saya buat macam ni? Tachi, sila expand. Banyak tau. Macam mana nak expand kan? Okey, tapi tak apa. Betul, jawapan Tachi tu betul. Apabila dalam kes macam ni, nak cepat, okey kita buat yang expand dululah. Kita jawablah, kita raikan Tachi punya apa? Tachi punya pendapat ya, pendapat. Okey. Baik. You all boleh tengok ke whiteboard ni? Tak kecil ke? Boleh eh? Boleh. Boleh ya, clear ya, clear ya. Okey. Baik. So kalau kita nak expand, kita akan dapat 4X kuasa 2. Betul tak? Betul. 4X kuasa 2. Macam mana dapat 4X kuasa 2? Sebab kita akan tulis macam ni. Betul tak? Kita akan tulis 2X tambah 5. Dan 2X tambah 5 lah. Okay? Right, nampaklah tu eh. Alright. Halal lah. 2X darab 2X. 4X kuasa 2. Kemudian kita akan dapat tambah 20X. Betul tak?
Betul. Tambah 25. 5. Jadi selesailah. 2 eh 2 pula. dy dx sama dengan sama-sama. Jom. 8x. 8x tambah 20. Tambah 20. Itu jelah. Dah. Itu je. Dah. Ha. Kalau dia tanya terbitan kedua, apa jawapan dia? 8. 8. 8 je. 8 je. Okey, sekarang ni ingat jawapan ni. Apa jawapan dia? 8x tambah 20. Sekarang kita nak guna kaedah Aina-J. Okey, kaedah Aina-J ialah kaedah perubahan. Okey, kita nak tengok dapat tak jawapan yang sama. Okey, dapat tak jawapan sama. Ini jawapan dia ya. So ingat jawapan dia. Okey, so kaedah perubahan apa apa yang kita akan dapat? Okey, saya padam dulu. Saya naikkan sikit ke atas. Okey, kaedah perubahan ialah dy per dx sama dengan okey 2 pergi depan. 2 ni. Okey, 2 ni akan pergi ke depan. Dapat 2, betul? Betul. Kemudian kita akan tulis semula apa yang ada ni shortcut tau sebenarnya. Tapi tak apa, saya cuba bagi yang mudah. Tulis semula apa yang ada dalam kurungan. Apa yang ada dalam kurungan? 2x tambah 5. Tulis semula. Saya ulang sekali lagi. Mula-mula 2 kat depan ni, bawa ke depan. Dapat 2 ni. Kemudian tulis semula. Okey, tulis semula. Kalau boleh nak tulis langkah pun tak apa. Langkah 1, bawa angka indeks ke depan. Langkah 2, tulis semula apa yang ada dalam kurungan. Langkah 3, indeks kurang 1. Apa kita dapat? 1 lah. Okey, 1 eh. Sekejap. Ada macam ni pula. Okey, 1. 1 sebenarnya tak perlu tulis lah kan. Okey. Kemudian langkah berapa? 4. Langkah 5 eh. Langkah 1, 2 bawa depan. Indeks bawa ke depan. Langkah 2 tulis mula dalam kurungan. Langkah 3 ialah indeks kurang 1. Okey, langkah 4 lah. Langkah 4, bezakan dalam kurungan. Dalam kurungan ni kita bezakan. Dapat apa? 2. 2x. 2x tambah 5. Tengok eh. 2x tambah 5. Bezakan. Bezakan ni. Dapat apa? 2 kan? 2. So tulis 2 kat luar ni. So itulah 4 langkah dia. Saya ulang balik langkah dia. Nombor 1, indeks bawa ke depan. Nombor 2, tulis mula dalam kurungan. Nombor 3, nombor indeks kurang 1. Kat sini sebenarnya 1 lah ni. 1 ni. Ya, 1. Tapi biasa kita tak tu, tulislah kalau 1. Kalau selain pada 1, kita tulis. Kemudian langkah 4, bezakan dalam kurungan, kita dapat 2. Tulis kat sini. Jadi akhirnya, kita akan dapat jawapan kita 2 darab 2, 4 kan? Tulis semula dalam kurungan, 2x tambah 5. So kita nak kembangkan, kita dapat apa? 4 darab 2x dapat 8x. 4 darab 5 dapat 20. Sama tak dengan jawapan tadi? Sama. Ini kaedah yang mula-mula tadi yang Tachi bagi tahu, ingat tak Tachi bagi tahu expand. Dan ini ialah kaedah Aina-J. Aina-J. Kaedah Aina-J. Aina-J. Aina-J ada kafe dekat Switzerland. Kau jangan gelak Tachi. Kau tak masuk sesi dia. Kita cerita sampai ke Switzerland tau. Okey. Okey, nanti Tachi kau pula nanti. Alright. So, boleh ke? Boleh. Ini kaedah apa ni? Kaedah apa ni yang saya tunjuk ni? Perubahan. Siapa yang ajar kaedah perubahan? Aina-J. Itu cara apa tak? Cara mengingat. Apa Ayib?
Cara mengingat. Ya. Yeah. Itu cara pembelajaran sekarang. Okey. Kita buat video. Okey. Kaedah ni siapa buat ni? Kaedah siapa buat? Oh, Aina J. Ingat Aina J? Ingat. Oh, kaedah gubahan. Ha, kalau tidak, ingat siapa? Ingat ingat orang tua ni je. Ni. Ni je ingat, kan? Ha, sekarang ni ingat ada Cikgu J. Cikgu J pula. Cikgu Aina. Ingat Cikgu Izol. Ingat Cikgu siapa? Ayyub dan sebagainya, kan? Kalau Cikgu Ayyub, saya lupa semua. Sabarlah. Belum lagi time. Okay. Alright. Letter. Gubahan. Apa lagi nak tanya? Mesti pasal... Kalau orang kuasa... Lebih besar? 10. Ha, yeah. Alright. Soalan yang bagus. Jom kita buat sama-sama. Saya bagi satu soalan eh. Bagi satu soalan. Tapi saya nak you all semua buat. Okay. Why? Alamak. Kenapa tulisan saya macam ni? Kejap. Ambil hitam jugalah. Dia tak boleh warna lain. Okay. Alright. Why? Sama dengan. Contoh. 2x kuasa 2 tambah 1 kuasa 5. Okey, cuba buat sendiri dulu. Ha, sebelum saya tunjuk, saya bagi masa 3 minit. Kemudian kita buat sama-sama. Okey, buat dulu. Jangan curi tulang, buat dulu sama-sama. Ha, ini cara belajar. Kan? Alright. Ha, saya bagi tinggal 2 minit setengah. Tak apa. Salah, it's okay. Salah adalah sesuatu yang perlu untuk kita belajar. Tetapi jangan salah banyak. Kalau salah banyak maksudnya kita tak belajar. Kita biarkan diri kita buat salah saja. Ha, yeah. Alright. So saya rasa dah boleh dah ni. Ha, dah boleh dah. Lagi saya nak suruh Aina J ajar. Aina? Aina J? Aina. Okay, Aina akan ajar ya. Macam mana dapat jawapan bagi ni. Sebab dia memang pakar bahagian perubahan. Lepas ni saya nak panggil. Mestilah. Takkan saya je. Saya bangga dengan ajar. Haji. Ingat okay, Aina dengan accident. Dah ke? Okay, Aina. Silakan. Kita dengar Aina. Cikgu Aina, silakan. Apakah jawapan bagi soalan ini? So, dy? Dy per dx. Wah, okay. Ini jawapan saya tak cikgu. Saya tak tahu betul. Tak apa. It's okay. Okay. Yang 2x kuasa 2 tu, saya 2 tu darabkan dengan 2 depan tu. Kejap. Ikut step. Saya tak nak terus jawapan. Step dia. Step 1 ialah? Oh, yang 5 tu bawa ke depan tu eh? Yes, 5 bawa ke depan. Okey, kita buat satu-satu lah. Lepas tu? Salah. Alamak, saya tertulis. Salin balik dalam kurungan. Okey, lepas tu? Yang belakang tu kita... Sebelum belakang? Ha? Oh, 1 atas tu. Bukan. Kuasa tolak satu. So, dapat berapa? Kuasa tolak satu. So, dapat berapa? 4. Okey. Lepas tu, dah dapat 4. So, lepas tu, yang... Dalam kurungan? Ha, yang dalam kurungan tu. Okey. Yang... Bezakan. Dua darab dua tu. Ah, jadi dapat apa? Bezakan ni? 4. 4x kuasa 1 lah. Uh-huh. Okey. 1 ni kalau bezakan tak dapat apa kan? Uh-huh. So habislah itu je. Jadi kita kembangkan. So kembangkan kena hati-hati. Okey. Ini kuasa 4. Jangan nak kembangkan dengan 5. Ambil kembang yang tak ada kuasa dulu. So 5 dengan 4x ni yang kita kembangkan. Ataupun sebenarnya nak tinggal jawapan macam ni pun boleh. Tapi saya suka 5 darab 4 dapat 20. X. Ini 2X kuasa 2 tambah 1
kuasa 4. Itulah jawapannya. Ha, Takif, jawab tak soalan tadi? Tapi Takif nak kuasa 10 kan? Ni je ke jawapan dia? Ya. Nak buat apa lagi? So, dia harap masuk. Okey, yeah, kita selesaikan kemarin. Okey, tak. Okey, baik. Dengar eh. Jawapan yang paling tepat ialah jawapan yang kita ringkaskan. Kalau dalam kes ni kuasa 4, buang masa kita nak kembangkan lagi buat apa? Biar aje macam ni. Nah, in fact, kalau dalam peperiksaan, kalau jawapan dia bagi macam ni pun dah ada markah dah ni lah. Sebab jawapan paling ringkas ialah dalam bentuk pemfaktoran. Contoh macam ni lah. Okey. Saya bagi contoh lain ya. Kejap eh. Saya buat turun bawah sikit. Macam mana buat turun bawah? Tak boleh pula buat turun bawah. Okey. Tak apalah saya padam. Boleh tak saya padam dulu? Boleh ingat kan? Boleh, boleh. Ataupun tak apalah saya guna warna merah. Ha. Okey. 20x kuasa 2 tambah 5. Okey. Ini tak ada kaitan ini tak ada kaitan dengan atas eh. Okey, adakah ini jawapan paling ringkas? Tak. Tak. Macam mana nak ringkaskan jawapan? Bezakan dia. Bukan beza, tak. Soalan saya. Okey. Ini tak ada kaitan dengan perbezaan tau. Ini kaitan berkaitan dengan jawapan yang paling ringkas. Jawapan paling ringkas ialah dalam bentuk pemfaktoran. Sebab ini 20, ini 5. 20 dengan 5 ni ada tak dia punya apa ni, faktor punya terkecil? Ada. Berapa? Ada. Eh? 20 ada. Dengan 5. 20 ada. Dengan 5. Ada. 5 kan? Betul tak? 5 kan? Betul, 5. Okay, so kalau saya keluarkan 5, so jap, kenapa sengit? Okay. 4x. So, 4x kuasa 2 tambah sah? 2 dengan 1. Tambah 1, betul tak? Okay, ini adalah jawapan paling ringkas. Ini adalah jawapan paling ringkas berbanding ini. So, kalau kita kaitkan jawapan paling ringkas ini dengan kes atas ni, mana jawapan paling ringkas? Atas. Ya, yeah, yang atas ni sebenarnya tak perlu kita nak kembang ni pun. Ini dah dia paling ringkas. So sebenarnya at ni kita kadang-kadang kita terlalu fikir terlalu jauh sangat. Ya, yeah, terlalu jauh sangat sampai apa ni, gajah di depan mata tak nampak. itu. Okey. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Lagi-lagi soalan apa kita tanya? Ha, banyak kita dapat hari ni. Wah, tanya. Okey, soalan apa kita tanya? Soalan tentang apa lagi eh? Selepas Aina J sukatan membulat. Sukatan membulat. Okey. Ha, apa soalan nak tanya sukatan membulat? Tentang apa? Kalau dia bagi satu sektor. Satu sektor. Okey, kita ada bulat. Alamak, kejap. Saya pun fail lah buat lukisan ni. Sekejap eh. Okey, kejap. Okey, kita ada satu bulatan. Aduh. Pilih shape, cikgu, shape. Ah, betul. Pandai. Shape kat mana eh? Into shape. Ni ke? Taci tahu, tanya dia. Kejap. Ah, shape. Alright. Ah, okay. Dah ada lah. Ah, ambil kau. Alright. Okay, alah warna biru pula. Kejap. Tukar tak ada color. Tukar tak ada color. Mana color ni? Alright.
Tak ada color, no color. Eh? Lama. Sekejap abaikan back. Sekejap kejap. Susah pula, kena guna mouse juga. Okay, buang dulu. Okay, ambil shape. Okay, kita ada satu bulatan. Kemudian kita buang dia punya, dia punya apa? Dia punya ni kita buang. Alright, okay. Okay, baik. Ah, kaki. Sekali lagi soalan. Sorry. Okay, kita ada satu sektor. Lepas tu? Kita ada satu sektor. Lepas tu, dia dia cuma bagi panjang lengkok. Panjang lengkok. Okay, katalah kita ada satu sektor. Boleh pula aku buat ni. Ha. Ya Allah. Hai. Saboy lah. Okay. Sekejap ni. Gunung. Okay. Apalah. Halalkan lah. Halalkan ni. Okay. Kita give. Kita ada satu sektor. Ni satu sektor. Betul tak? Ha. Okey. Lepas tu? Ni teta. Ni teta. Yes. Lepas tu dia cuma bagi panjang lengkok dia 15 cm. Ni 15 cm. Ya. Yeah. Ah, lepas tu dia suruh kita cari teta. Cari teta. Soalan dia? Soalan dia macam ni. Sekejap. Saya tengok oleh soalan dia. Okey. Okay. Ha, baca. Mana soalan tu saya pun dah hilang pula soalan kita tumbuk soalan ni ke. Okey, kalau dia bagi macam tu, kalau ini saya agak lah saya agak. Okey, dia bagi panjang lengkok 15. Teta ini jadi dia tanya apakah nilai teta, apakah nilai teta? So apa yang kita tahu bahawa S sama dengan J teta. Semua setuju ni? Semua tahu kan rumus ni? Okey, kita juga tahu bahawa 1 radian sama dengan berapa? 1 pi. 2 pi. 1 pi. Ha? 1 radian 180. Nah, lupalah tu. Tengok buku teks kejap. 1 radian sama dengan 180 per pi. Ah, 180 darjah per pi. Okey. Baik, ini maklumat yang kita ada. Alright. So dalam kes ini, apa yang kita nak ialah dah jumpa dah soalan dia? Sekejap. Tak jumpa lagi. Ini saya agak ialah saya agak. Okey. Jadi kalau bagi itu pi sama dengan berapa? Pi radian. 3.142. Ah, dalam kes ni kalau dia suruh guna pi sama dengan 3.142, tapi kena tunggu soalan takdir dulu. Ada tak dia bagi? Kalau tak ada, lain pula jawapan dia kan? So pi radian takdir, jumpa tak soalan? Jumpa. Salah. Dia bagi. Dia bagi jejari. Dia bagi jejari 5 cm. Kau ni. Dia tak bagi panjang lengkok, dia bagi jejari je. 5 cm, panjang lengkok tak bagi. Tak. Okey. Cuba baca sekali lagi soalan dia. Dia kata macam ni. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah sektor VOW. Okey, saya tulis je.
Okey, so ini ialah O, ini B, ini W lah. Lebih kurang macam tu lah kan? Haa. Okey, okay. Lepas tu? Dan pusat O dan berjejari 5 cm. 5 cm, okey. Lepas tu D berarti O, W sama dengan O, V. O, W sama dengan O, V. Sama dengan V, W. Ah, barulah lengkap soalan dia. So maksudnya apa? O, W, berapa jejari dia? 5. Okay, sebelum tu, dia beri apa tadi Takir? V, O sama dengan? O, W, O, W sama dengan O, V sama dengan V, W. Oh, okay. Kita balik. O, V sama dengan O, W sama dengan? VW. VW. Apa maksud dia? O, V apa? Oh. 5 kan? So, semua 5 lah. Ya. Itulah dah tadi. Okay, bagus-bagus. Sebab tu kita bincang. Kadang-kadang, kalau kita sorang-sorang, kita tak nampak apa apa soalan. Apabila kita tulis kan. Kadang-kadang kita kena tulis. Sebab kita nampak, wah. Lah, macam tu poin. Nah, macam tu lah lebih kurang. Okay, Takir. Thank you, Takir. Ya, yang lain faham tak apa maksud soalan ni? Faham. Faham eh? So, kalau dia suruh cari apa tadi? Dia suruh cari apa, Takir? Nilai theta. Theta. So, apa yang kita buat? S, kita dah tahu 5. J pun kita dah tahu 5 kan? 25. Theta sama dengan apa? 25. Dia bagi tak pi sama dengan 3, 1, 4, 2 kah? Ataupun macam mana? Tak. Tak, okey. Tak, kita bagi dalam bentuk pi radian je lah. Okey, thank you. Okey. Kan senang. Macam mana saya nak padam semua? Saya ada satu lagi ni, tapi saya tak faham. Saya tak faham kalau keluar soalan macam ni. Okey. Apa faham? Apa faham lah. Apa soalan dia? Soalan dia. Okey, kejap-kejap saya nak padam. Tak apa, baca-baca je. Saya nak sementara O, tu saya nak padam. O ialah pusat bulatan yang berjejari 9 cm. O ialah pusat bulatan berjejari 9 cm. Okey. Lepas tu dia kata, lengkok minor AB mencangkum sudut 140 pada pusat bulatan O. Alright, okey. Dengan tangent-tangent BA dan B bertemu di C. Alright, okey. Kalau macam tu kita lukis rajah dia dulu eh. Lukis rajah dia dulu. Okey, sekali lagi baca untuk kita fahamkan. So dia bagi satu sektor, betul? Dia bagi satu sektor. Okay. Alright, cuba baca sekali lagi ayat dia. O ialah pusat bulatan yang berjejari 9 cm. 9 cm. Okey. Lengkok minor AB mencangkum sudut 140 pada ni pusat bulatan ni B. Angkum 140. Pada pusat bulatan O. 140 lah. Okey, lepas tu dengan tangent-tangent DA dan B bertemu di C. Dengan tangent-tangent DA dan B. Okey. Alright, maksudnya tangent maksudnya macam ni. Kita ada ni ialah jejari. Okey, ni adalah jejari. Okey. So tangent maksudnya kita ada satu garis 90 darjah. Macam tu. Dia sini 90 darjah. Ini maksud tangent. Okey. Dan sama juga ini. Ini garis lurus ya. Sorry lah. Dari lurus ni. Aduh. Kejap. Mana saya buat ni? Garis lurus tau. Garis lurus. Okey. Ni pun 90. Ni pun 90. So bertemu di? Bertemu di C, cikgu. So inilah C. Ni C. Okey. Lepas tu? Lepas tu dia kata hitung AC dalam cm luas. Sekejap. Hitung AC dalam cm. Luas ke panjang?
Tak tahu, dia cuma bagi tahu hitung AC je. Tadi kata luas. Tu saya terkejut tu. Hitung AC kakak, maksudnya dia nak AC ni berapa lah. AC ni panjang lah. AC ni berapa? Itu soalan dia. So, senang je. Okay. So, kalau saya tukar warna. Ini saya buat garis. Allahu Akbar. Sekejap. Okay. Saya nak bagi nampak eh. Okay. Saya ambil highlighter boleh tak? Highlighter. Alright. Tak boleh juga. Sekejap saya ambil yang mana mudah. Okay, saya ambil merah jugalah. Okay. Okay, ini garis. Okay. Ini. Perasan tak? Warna merah ni kalau saya lukis secara direct, dia jadi segitiga. Segitiga bersudut tepat. Segitiga bersudut tepat. Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, dia macam tu. So ini bersudut tepat. Okey. So ini berapa? Ini 9, betul tak? Betul. Ini 9. Okey. So kalau ini 9, ini sudut ni berapa? Separuh. 70, betul tak? Kalau semua ni 140, maka separuh daripada ni ialah 70. Faham? Faham. Betul? Betul. Akif? Jalan faham tak? Faham. Okey, faham eh? Okey, jadi faham. Kalau macam tu, jadi semasa tingkatan 3 kita belajar tentang ini, tak perlu nak guna ni pun. Kalau nak cari AC, tak perlu kita nak guna S sama J theta pun. Kita guna tangent. Tangent 70 darjah sama dengan, kenapa tangent? Tentang per sebelah. Tentang per sebelah. Ini ialah A, ini ialah C, ini ialah O. Okay. So tangent 70 ialah AC per AO. So AC kita nak cari, AO kita dah tahu 9 cm kan? Jadi AC sama dengan tangent bahagi darab. Darab dengan 9. So dapatlah AC. Itu jawapannya. Okey, apa jawapan dia? 9 cm. Tekankan kereta je. Okay. 24 ke? 24. So dapatlah. 24 apa? 24 cm. Macam mana kita tahu cm? Sebab dia bagi 9 cm ni kan? Ni 9 cm, jadi sini pun mesti cm jugalah. Alright. Okay, selesai. Alhamdulillah. Itu A. Itu A. Okay, sekarang? Yang B dia pula, luar dalam cm, lelayang OACB. Sekejap. Takir, slow. Kawan-kawan tak dapat ni. Okay, B dia macam mana? Dia kata luas. Luas dalam cm, dalam cm kuasa 2. Okey. Dia bagi koma lelayang OACB. Maksudnya OACB tu ialah satu bentuk satu lelayang. Ni lelayang. Ni. Itu minta luas semua tu. So minta luas. Okey. Minta luas. Tadi berapa panjang tadi? 24. Ini 24, ini 9. Kan? So, luas segitiga ni berapa? Luas segitiga dia. Apa rumus luas segitiga?
Soalan saja. Satu per dua. Ya, pandai. Satu per dua, darab panjang 9 ataupun 24, darab 24. So, kita dapatlah jawapan dia kan? So, lelayang ialah satu lagi. Ha, inilah layang. Ini bentuk layang. So, darab je lah dengan dua. So, dapatlah luas dia. Ataupun tak perlu nak letak setengah ni. Ha. Okey, apa jawapan dia? Jawapan dia. Tolong, tolong. Ha, 9 darab 24. Sebenarnya 9 darab 24. Tak perlu nak darab setengah. Sebab lepas tu kita kena darab 2 juga kan? 9 darab 24 je. Ha, apa jawapan dia? Ha, itulah jawapan dia. Oh. Jangan lupa cm persegi. Okey. Hey, you all dapat tak ni? Walaupun tak kita tanya, tapi you all yang lain okey ke? Okey. Okey. Okay. Alright, jelas. Alright. Okey. So, ada lagi? Ada soalan C ke tak, Kif? Ada. Ah, C ni apa pula? Nah, kita habiskan terus. C kan? C lorekkan kawasan luar bulatan tu. Lorekkan kawasan luar. Okey, tak apa. Sekejap, saya padam dulu ni. Lorekkan kawasan luar bulatan. Yang dalam layang tu, lorekkan luar kawasan bulatan tu. Maksudnya ah, inilah. Ya, ya. Ah, yang tu. Ni kan? Titik tu, ah, ya. Ah, lepas tu dia minta luas kawasan tu. Alright. Agak-agak nak buat macam mana? Tolak. Kita cari luas sektor, tolak luas tu. Cari luas sektor, tolak luas ni. Ah. Okey, sekarang kita dalam B kita dapat luas apa? Oh, kita dah ada luas tu. Maksudnya luas tu yeah, tolak luas sektor. Tolak luas sektor. Oh. Okey, rumus luas sektor apa? L sama dengan 1 per 2. Dia dari R kuasa 2. R kuasa 2. Theta. Salah ni. Tengok-tengok balik. Tolong-tolong semua sekali. Buka buku teks. Apakah... rumus luas sektor. L sama dengan? Luas sektor. Betul tak cikgu? L sama dengan 1 per 2 R kuasa 2 theta. R kuasa 2? Theta. 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 Okey. Oh, okey. Ini dalam buku bahasa Inggeris ni. Okey. Saya tengok sini J. Okey. Tak apa, tak apa. Ah, betul lah tu. Bagi buku yang bahasa Melayu, ini J kan? Betul tak? J. Okey, okey. No problem lah. Sama je. So, cari je lah. 1 per 2. R-nya berapa? 9. 9. Kuasa 2. Tetanya, ha, ini kena tukar dulu. 140 kena tukar dalam radian. Macam mana nak tukar dalam radian? Semua sekali. Tolong. Semua sekali. Jangan 140 tengok je. 140 darab pi per 180. Ha. Pi per 180. Yes. Kalau macam ni cikgu, kita ambil pecahan ke kita ambil titik perpuluhan? Kita kalau boleh ambil pecahan lah. Ambil pecahan. Oh, nah, pecahan. Sebab kalau titik perpuluhan dia kurang tepat. Ambil pecahan memang tepat lah. Biarkan dulu dalam bentuk pecahan tu. Jawapan akhir sekali baru kita buat keputusan. Okey, yang lain tolong buat sama ya. Ha, jangan tengok je. Mentah-mentah lah kita rakam kan. Okey, dapat tak? Theta ni berapa? Theta ni 7/9. Kalau 7/9 pi tu maksud dia apa? 7/9 pi. Ah, tak apa, biarkan dulu. Oh, biar je pi tu. Ah, biarkan dulu. Ada dia suruh ganti tak pi? Tak ada. Dalam soalan, tak ada kan? Tak ada, biar je. Salah, dia tulis pi, tukarkan pi sama dengan 3.142, ah, baru kita ganti. Kalau tak tulis, biarkan pi ni. Oh, faham. So, kalau macam tu, 9 ini saya potong dengan ini. Dah, settle dah. Okay, so kita akan dapat 9/7 berapa murid-murid? 9/7 56. 56. 63. Apalah 56.
Hey. Jadi macam per 2. Biar sampai kat bawah tu, tak apa je. So kalau saya tulis dia 63 per 2 pi. 2 pi. Biarkan dulu. Okey, biarkan dulu. Kemudian luas tadi. Apa tadi? 216. Tolaklah ni. Tolak ni. Tolak 63 per 2 pi. Tapi per 2 pi. Okey, tak apa, tak ada masalah. Sebab tu saya tanya, ada tak dia suruh ganti pi ni dengan apa-apa, kan? Kalau tak ada, kita biar saja jawapan macam tu pun dah okey dah. So luas kawasan belorek, luas kawasan belorek sama dengan luas lelayang tadi, lelayang tolak 63 per 2 pi. So dapatlah jawapan dia. Settle. Jawapan nak biar macam ni pun dah okey dah, sebab dia tak suruh kita ganti pi. Faham tak? Tapi jawapan dia bagi kat belakang, ada jawapan tak? Ada. Okey, dia bagi jawapan dalam bentuk macam mana? Dia bagi Dia bagi dalam cm kuasa 2. Tak ada pi. Tak ada. 123.59. Okey, kalau macam tu pi ni sepatutnya soalan ni dia kena bagi tahulah pi, tukarkan pi kepada 3142 ke ataupun pi sama dengan 22.7 kat sini. Maksudnya soalan tu kurang lengkap lah, tapi tak apa, it's okay lah. So maksudnya kita belajar, kita dah tahu macam mana kita nak dapatkan. Okay Takif? Okay, go. Ada soalan D tak? Tak ada. Okay, baik. Ada tak orang lain pula nak tanya? Bagi peluang. Untuk minggu depan, soalan-soalan yang akan dikemukakan dalam ujian adalah soalan tentang aplikasi ya. Soalan lebih kurang macam ni lah. Soal aplikasi tentang perbezaan lah. Pembezaan. Okay. Cikgu, saya satu orang kabel. Cikgu. Saya padam saja dulu. Boleh. Okay, apa soalan dia? Soalan dia, dia bagi 3 duit shilling. Okay. Ni apa kebarangkalian pilihatur ya? Apa dia? Kebarangkalian pilihatur ya? Tak, ini apa tu, sukatan memulat cakap. Oh, okey. Alright. Bagus. Okey, lepas tu? Dia bagi 3 bulatan, 3 duit shilling. So, tengah tu kan ada ruang kan? Dia susun. Okey, saya cuba nak fahamkan. Ataupun boleh tak snap sikit gambar kita tengok dalam Telegram? Jap. Ini kalau cikgu ada buku teks lah cikgu. Oh, dalam buku teks. Okey. Okey, jom semua sekali buka buku teks. Buku surat. Buku surat 21. Buku teks buku surat 21. Alright. Okey. Soalan 2 tu. Okey, fahamlah. Okey, so maksudnya kita ada 3 bulatan, 3 duit shilling. Ini ialah soalan aplikasi ya. Soalan aplikasi memang macam ni. Kejam betul soalan ni, borong. Tak adalah. Ini biasa je. Soalan SPM tahun lepas sikit kejam sebab dia ada 5 bulatan. Ini 3 je. Ya. Kejap Okey, saya kecilkan dulu bulatan ni supaya kita boleh. Okey, kecilkan sikit bulatan ni. Macam mana saya kecilkan? Okey, alright. So kita ada 3 duit shilling kan? Control copy. Okey, so ada 3. Kita buat sama-sama. Betul ke saya punya susunan ni? Dah jumpa soalan macam ni, stres saya. Terbalik Betul cikgu? Okay. Terbalik. Terbalik, ini ada kat atas. Saya buat soalan ni, betul saya tak dapat, saya tutup buku. Alah, relax lah. Soalan ni simple je. Okey, macam tu lah keadaan dia kan? Okey, lepas tu soalan dia. Setiap duit shilling. Okey, semua sekali buka buku teks. Kita sama-sama buat. Dalam rajah di sebelah, setiap duit shilling. Muka surat 21.
Dictionary 20 sen. Okey, pedulikanlah 20 sen ke 50 sen ke 1 sen ke sama je. Okey, tak ada tak ada kaitan pun dalam dunia ni. Okey, kemudian dia kata jari sama, of course lah jari sama. Dan tangent kepada dua dictionary 20 sen yang lain. Jika luas kawasan biru ialah okey, ni kita tulis. Luas kawasan biru. Okey, terus baca 12 poin apa tu? 12.842 mm kuasa 2. Okey. 12 perpuluhan berapa tadi? 8? 842 mm kuasa 2. mm kuasa 2. Okey, so maksudnya kawasan belor. Okey. Itu yang kita nak ini yang dia beritahu. Warna kuning ni ni luas dia. Alright, okey. So terus ya. Cari jejari. Cari jejari. So dalam soalan ni disuruh kita cari jejari. Kalau kita perhatikan pada rajah ni, jejari of course lah mesti ada kat sini. Ni tangent kan? Okay, lebih kurang lah. Ni tangent. Ya. Okay, macam itulah. Lebih kurang lah. Okay. So, dia suruh kita cari apakah nilai J. So, dia bagi tahu luas ni 12.842. So, apa yang kita buat kat sini? Yang kita nak dapatkan ialah jejari. So J ni berapa? Dan kita tahu jejari sini samalah dengan jejari kat sini. Samalah juga dengan jejari kat sini. Kalau kita lukis ni bentuk apa ni? Segitiga. So tengoklah segitiga tu. Macam mana dapat luas segitiga? 1/2. Kalau bentuk macam ni, apa kita buat? Bahagilah tengah-tengah ni kan. Tapi sama aje sebenarnya. Rumus dia tetap sama. 1/2 panjang darab lebar. Okey. So jejari, mana satu jejari? Ini jejari. Jari sampai sini saja, betul tak? So maksudnya kalau keseluruhan dia jadi 2J, betul? So ini adalah 2J. Okey, so cari luas segitiga ini dulu. So macam mana kita cari luas segitiga ini? Yang kita tahu bahawa kat sini yang hanya diberi sekarang ni ialah ini. Saya lukis macam itulah. Ini kuning ni, ini loss dia. Okey, itu luas dia. Baik, jadi kalau kita nak tengok secara keseluruhan, maka mungkin macam pening sikit. So apa yang kita buat ialah kita lihat dari segi macam mana kita nak dapatkan luas bulatan, bukan bulatan, luas sektor. Okey, luas sektor. Sekarang ni apa langkah yang diajar oleh apa mula-mula kenal pasti Alia ada tak Alia? Alia tak ada Alia kalau mak masak. Tak apalah. Alright. Okey, baik. Okey, kita mula balik. Baik, sekarang ni saya dah lukis sebuah segitiga dan kita tahu setiap satu ni 2J, 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 dua kali jejari, ya, dua kali jejari. Right? Baik. Jadi, kalau kita baca balik dia punya soalan, dia hanya bagi luas kawasan yang biru tu saja. Yang saya tandakan dengan kuning ni. Iaitu 12.842. Jadi
soalan dia macam mana kita nak cari jejari. Kita kena ingat bahawa untuk nak dapatkan jejari, apa yang kita perlu buat ialah kita, apa maklumat kita ada sekarang ni? Ha, maklumat yang kita ada, kita hanya ada luas kawasan ni. Okay, luas kawasan ni. Bagaimana kita nak cari luas semua sekali? Sebab apabila kita nak cari luas semua sekali, kita tolak dengan luas kawasan ni, maka kita boleh dapat sesuatu lah. Betul tak? Okay. Macam mana kita nak cari luas semua sekali? Kalau kita guna 2J je. Kita... So ganti je lah sini. Oh, sorry. Okay. Kita ganti dah. Ha, ganti sini, kita dapat apa? 1 per 2. Darab 2J, darab 2J. So 1 per 2 darab 4J. 1 per 2 darab 4J. Kuasa 2. Kuasa 2, yes. So ringkaskan kita dapat 2J kuasa? 2. 2J kuasa 2. Jadi maksudnya 2J kuasa 2 ni apa? Semua sekali. Okay, jadi idea dia sekarang ialah 2J kuasa 2 tolak 12.842. Okay, ha, ini idea dia. Right? Ini idea dia. So kita akan 2J tolak, ini kita akan dapat luas sektor. Luas sektor ni. Saya ulang sekali lagi. Ada yang tak faham. Okay, saya ulang sekali lagi ya. So far, ini maklumat yang kita ada. Kita ada luas kawasan yang berwarna kuning. Soalan dia nak kita cari jejari. Apa maklumat lagi yang kita ada? Apabila kita lukis, kita dapat membentuk sebuah segitiga. Okay? Dan sebuah segitiga ini, kita boleh dapatkan luas, okay, dengan cara menggunakan rumus ini. Dan kita tahu bahawa jejari, apabila kita buat segitiga ini, jejari ini adalah 2 kali ganda, 2J. Okay. So, daripada sini, idea yang kita nak dapat ialah, kita macam mana kita nak cari luas sektor. Ni, luas sektor ni. Saya lukis dengan ni lah kot. Macam mana kita nak dapat luas sektor ni? Kenapa kita nak guna luas sektor? Sebab dalam luas sektor juga ada J, ada jejari, betul tak? Betul. Jadi macam mana kita nak dapat jawapan ini? Maka kita tahu bahawa luas segitiga, okay, tolak dengan luas kawasan, maksudnya kita ada tiga lah, tiga. Ada tiga sektor lah maksudnya. Tiga sektor. Lukis semua dululah. Tak nampak lah kan. Melukis pula kelas kita ini kan. Alright, okay. So luas segi tiga tolak luas kawasan kuning, kita akan tinggal luas sektor. Tiga luas sektor ni. Daripada sini maklumat yang boleh, insyaAllah, yang boleh kita dapat lah. So, jom. Luas sektor, okay, luas sektor, apa rumus dia? Luas sektor 1 per 2 J kuasa 2 theta. J kuasa 2 theta. Okay, tapi ingat, berapa sektor kita ada? Tiga. So, ini ada tiga. Okay. Kemudian, kita juga ada segitiga yang besar ni. Segitiga yang besar ni apa maklumat kita ada? Segitiga yang besar? Ini. 2J. 2J kuasa 2. Lepas tu, akhir sekali kita ada yang kuning. Ya. Yeah. Betul. So, nak dapat ini, ni, nak dapat ni, tolak luas
So kita tulis. Kat mana saya tulis? Dah ada tempat dah. Okay, kat, boleh saya tulis kat sini tak? Boleh eh? Okay, satu. Darab tiga eh. Darab tiga. Jadi kita ada tiga per dua. Okay. J berapa? J, J lah. Biarkan dulu. Sebab J kita nak cari kan? Okay. Theta. Theta dan kes ni pun kita biar dulu. Okay, theta. Eh, kenapa keluar nak panah lah tu? Ni tak nak padam pula dia. Back ni lah. Okay, theta. Theta sama dengan, eh hilang pula. Ni berapa tadi? Tiga eh? Okay. Sama dengan 2J kuasa 2 tolak 12.842. Tolak 12.842. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kita dah boleh dapat theta sebenarnya. Faham tak? Eh, you all boleh ikut ke tak ni? Boleh, cikgu. Boleh eh? Okay, ni apa? Mula-mula ni apa? Yang saya buat merah ni, apa benda ni? Itu luas sektor. Berapa sektor? Tiga. Tiga sektor. Ini apa? Itu luas segitiga. Segitiga. Hmm. Okay, luas segitiga yang besar ni eh. Okay, lepas tu ini ialah apa? Ini ialah yang dibelilah. Itu luas tu. Okay, so cuba ringkaskan. Saya nak kita ringkaskan, kita akan dapat. Kalau kita pakai sini, okay, kita akan dapat. Kita akan dapat. Ini J kuasa 2, ini pun ada J kuasa 2. Okay, J kuasa 2, J kuasa 2. So, cuba ringkaskan, kita dapat apa? Cuba. Sebab kita nak cari J ya. Ini saya rasa saya boleh padam ni yang bulatan ni, saya terus buat. So kalau saya ringkaskan, kita akan dapat 3 per 2 J kuasa 2 theta tolak 2 J kuasa 2 theta tolak 2, eh tambah, kita ambil negatif dulu lah, 12 perpuluhan 842. Okay, so kita ringkaskan, kita dapat 3 per 2 tolak 2, so kita akan dapat 3 per 2 theta tolak 6 per 2. Nah, suka keluar nak panjang. Okay. Kita tolak 2 ialah 4/2 lah eh, 4/2 J kuasa 2. So far you all ikut tak ni? Tiga per dua, empat per dua. Jadi kita dapat negatif 1/2. Eh bukan, sorry.
Tak boleh tolak terus. Sebab ada theta. Okey, biar je lah. J kuasa 2. Lapan, empat, dua. Per dengan. Eh, dalam soalan tu ada disuruh ganti theta tak? Tak ada. Okey. Tengok jawapan kat belakang ada ada theta ke tak? Ya. Tak ada cikgu. Tak ada theta. Okey, kalau tak ada theta kena gantilah. Kena ganti. So theta sama dengan 3 ataupun 22/7. So kita akan dapat jawapan ini. Lepas tu kita dapatkan dapatkan apa? Punca kuasa 2. Dapatlah J. Tapi cikgu macam mana dapat 3 per 2 dengan 4 per 2 tu? Eh 2 per 2. 2 ni. Yang bawah tu. Yang dalam per 2 ni. Sebab kat sini. Tak apa. Boleh je 2 je. Ini 4 per 2 ni saya ingat tadi boleh saya nak selesaikan ini. Rupa-rupanya ada pi. Tak boleh lah. Ni saya nak samakan. Ini 2. Ni pun 2. 4 per 2 kan dapat 2. Oh. Tapi sebenarnya tak perlu, tak perlu, tak perlu. Saya kekalkan 2 lah. Nanti keliru eh. Yang theta tu 2 per 2 ke 3 per 2? Yang tu. Yang mana? Yang ni? Theta? Tak, 2 per 2. 3 per 2 tu. 2 per 2? Mana 2 per 2? Yang ni yang tu. Ni, 3 per 2, 3 per 2. 3. 3. Oh, kecil eh. Okey, jap. Ikut atas ni, ikut atas ni, 3 kan? Mana ada 3. Ha, ambil kau besar sikit. So darab dengan pi 22/7. Saya suka guna 22/7 sebenarnya berbanding 1.4 3.142. So dapatlah J. InsyaAllah dapat J tu. Yang dalam kurungan tu kita tak payah settlekan lah cikgu. Settlekan, settlekan tak apa. Boleh settlekan terus. Lepas tu bawa semua sekali sebelah kanan. Wah, betul-betul. Ini soalan aplikasi tau. Soalan aplikasi ni adalah soalan menyelesaikan masalah. Dia bagi satu situasi dan kita selesai. Jadi kat sini ingat apa yang kita akan gunakan, dia tak lari daripada SP kita. SP kita apa? SP kita panjang lengkok. SP kita apa lagi? SP kita adalah luas sektor. Itu je dah main. Cuma dia gabungkan. Ya? Dia gabungkan. So kita pening sikit. Sebenarnya tak ada masalah pun. InsyaAllah. Okay. So far okay ke yang yang ada ni? Alright. Okay. So saya kira kita ada lagi tak? Nampak macam berasap ya masing-masing. Relax dulu, relax dulu. Relax dulu. So esok soalan esok hari Isnin. Esok hari Isnin soalan aplikasi ya, soalan aplikasi, soalan yang bermula pada soalan video yang dibuat oleh Iskandar, dia lebih pada aplikasi. Tapi lepas tu kita akan masuk tajuk tajuk yang ketiga eh. Betul tak? Tajuk ketiga. Alhamdulillah. Eh. Sempat ke tajuk ketiga? Tak, saya tengok. Alright. Okay. So apa, jangan risau. Saya rakam benda ni. Nanti boleh saya akan share. Mungkin bagi saya masa sikit lah. Bagi saya masa sikit. Mungkin sebelah petang sikit ke ataupun malam. Saya akan post video dia lah. Tapi yang boleh dengar terus ialah daripada Telegram. Cuma tak dapat bayangkan lah. Ya. Tak dapat bayangkan. Berkisar apa semua susah juga. Ya. Alright, so far mungkin yang soalan yang Kak Cik tanya ni mungkin macam pening sikit. Tapi itulah
perkara yang paling penting bagi kita ialah kita kena sentiasa, buatlah soalan ni, ya, sentiasa buat. Ya, bagi situasi, cuba kita janganlah terkejut tengok soalan seperti situasi ni. Kita buat je. Alright. So ada tak nak tanya selain daripada ni? Mungkin nak tanya apa-apa ke? Yip. Tak ada. Alright. Okay. So terima kasih. So saya kira kita akan tamat macam seperti yang dijanjikan lah, pukul 12:30. Kita ambil masa 2 jam ya, 10:30 sampai 12:30. Sementara itu sebagai penutup, saya suka untuk maklumkan ya, apa ni, semua pelajar-pelajar saya, terutamanya tingkatan 5 terutamanya. Saya juga mengajar tingkatan 1 Ehsan, 2 Bahari, 2 Am, 3 Bahari. Okey. Saya dapat kelas-kelas yang bagi saya itu merupakan tanggungjawab saya lah untuk memastikan anda sentiasa fokus. Dan of course, utama saya kepada pelajar tingkatan 5. Ya. Dan tahun ini, bukan tahun ini, sebenarnya baru-baru ini saya telah pun diberikan pelepasan tugas untuk mengajar tingkatan 5 untuk matematik. Ya. Dia suruh saya tumpukan untuk matematik tambahan. Jadi, kalau tahun lepas keputusan SPM 2020, 2019 kita ada 3 orang saja yang lulus matematik tambahan. Tahun lepas kita ada 13 yang lulus, ya, 13. Peningkatan double digit. Dan tahun ini merupakan cabaran yang saya boleh katakan sebagai benchmark kita, sama ada kita kekal ataupun lebih tinggi naiknya, sebab kita tak boleh nak bandingkan secara khusus, sebab anda semua merupakan kohort pertama KSSM. Ya. Sebab itu dalam KSSM, apa yang penting ialah SP tersebut. Kenapa saya tekankan SP sikit-sikit, sebab SP itulah yang akan ditanya dalam soalan. Contoh macam soalan Takif tanya tadi, which is bagus, ya, soalan tersebut. Tetapi kalau kita fikir balik, okay, dia tak jauh. Apa yang kita belajar dalam Sukan Tempulan? Yang pertama, panjang lengkok. Ya. Yang kedua ialah luas sektor. Yang ketiga ialah luas tembering. Dan soalan yang ditanya oleh Takif tadi ialah soalan aplikasi. Soalan aplikasi ini ialah bagaimana kita nak gabung jalinkan beberapa rumus tadi. Gabung jalin tentang pengetahuan tentang segitiga. Segitiga tu memang kita kena tahulah, sebab kita dah belajar daripada tingkatan 3 lagi. Tingkatan 2 pun kita dah belajar trigonometri. Tu pastilah. Dan tak lari daripada SP. Apa SP yang kita dah belajar? Luas sektor. Kan kita guna persamaan luas sektor tadi, kan? Kemudian kita juga menggunakan apa lagi? Itu ialah yang kita gunakan semasa kita jawab soalan aplikasi yang Takif tanya dalam kutip musyarat 21 tu. Ya, cuma oleh sebab kita tak biasa buat. Apabila kita tak biasa buat, sebab itulah kenapa kalau tengok ya, kenapa kita buat dalam bentuk, kalau kelas-kelas lain, ya, saya boleh bagi tahu lah, kelas-kelas lain, cikgu mengajar depan sebagainya. Bagi saya it's okay, no problem. Bagi saya tak ada masalah. Tapi pada pandangan saya, saya nak supaya setiap orang ada kebitaran masing-masing untuk bantu rakan-rakan. Dan pada masa sama, saya juga ada untuk bantu. Ya, saya juga ada bantu. Cuma saya haraplah, ya, saya harapkan supaya setiap orang komitmen tu yang penting. Macam mana kita nak pastikan komitmen kita sentiasa dalam high level, sentiasalah bersama-sama dengan saya, ya. Okey, nampak macam banyak sangat program yang saya buat, sebenarnya percayalah, apabila dah dekat SPM nanti, kalau kita tak buat sekarang, kita akan rasa lagi kelam kabut apabila kita tak buat apa yang kita buat sekarang.
Apa yang kita buat sekarang? Apa yang kita buat dalam program pementoran KASBX ni? Apa yang kita buat? Okay, setiap pagi 6:30 kita berselawat. Okay. Kita nak kejayaan ni. Ada 4 keberkatan yang kita perlu jaga lah. Ya, memang penting. Saya ada kongsikan tentang satu kisah semalam, semalam di mana ada saya juga masih lagi apa saya ni gila belajar. Okay, ada seorang abang ni lah, abang saya tak sebutkan nama dia lah. Dia buat bisnes, ya, bisnes dia bagus sangat bisnes dia. Tapi pada satu ketika tu berlaku penurunan dari segi sales. Dia pun pening kepala, kenapa apa yang tak betul dan sebagainya. Tetapi hebatnya Allah ni, apabila kita sentiasa ingatkan dia, dia akan jentik hati kita, dijentikkan apa dalam pemikiran abang ni, dijentikkan tentang cikgu dia. Idea ni ataupun ilham semua milik Allah, ya. Okay, semua milik Allah. Okay. So dijentikkan teringat cikgu dia, teringat. Dan dia macam ada benda yang macam tak settle lah, ya, dengan cikgu ni. So dia pergilah jumpa cikgu tu. Alhamdulillah cikgu tu masih lagi hidup, ya. Sebab itulah dia jumpa cikgu tu. Cikgu, apa khabar cikgu? Oh, kau. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang macam tu. Saya tak tahu komunikasi dia macam mana lah. Tapi dipendekkan cerita. Dia minta satu je. Cikgu, saya tahu saya anak murid cikgu dan saya pernah nakal. Saya juga adalah ada benda yang mungkin saya rasa lah, ya. Cikgu mesti terasa waktu saya buat begini. Dan so hari ini cikgu, hari ini saya minta cikgu halalkan ilmu cikgu bagi saya. Saya tahu ada satu momen tu, tak tahulah apa, penting kelas ke tak masuk kelas ke, saya tak tahu, dia tak cerita. So cikgu ni pun sudahlah tu, okeylah aku waktu tu aku kau ya kan. Sebab apa? Sebab dah agak dewasa lah, dah habis sekolah. So tak apalah, okeylah tu. Alah duduk kau biar lah, aku tahu. Contohlah lebih kurang. So aku halal kan. Jangan risaulah. Kau buatlah bisnes kau elok. Apa yang berlaku sekarang? Dia meningkat tuan-tuan dan puan-puan. Para pelajar ni. Jadi 4 keberkatan yang kita jaga. 4 keberkatan yang kita jaga. Keberkatan mendapat keberkatan Allah SWT, mendapat keberkatan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu kita buat selawat pukul 6:30 pagi. Joinlah, ya. Tak sempat nak join melalui Zoom, dengar melalui IG kita sentiasa ada. Okay. Dan Zoom ni kelebihan dia ialah lepas tu saya buat tazkirah pendek je, lebih kurang dalam 2-3 minit je, ya, tazkirah tentang apa yang kita buat pada hari tu. Okay. Dan kita juga buat ratib, ya, secara tak langsung. Selawat dengan ratib ni merangkumi dua perkara keberkatan pertama dan keberkatan kedua tadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi ialah tentang keberkatan dari segi dengan Allah. Yang kedua ialah keberkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai tempat kita nak minta syafaat, ya. Dan ketiga ialah keberkatan daripada ibu. Sebab itulah saya bagi tahu tadi kenapa kena jadualkan. Kita ada tiga topi, ya, tiga topi. Topi yang pertama ialah topi kita sebagai seorang murid, topi kedua kita sebagai seorang anak, topi ketiga kita sebagai seorang kakak, adik, abang ataupun adik-beradik lah, ya, adik-beradik. Okay. Jadi sebab apa? Sebab keberkatan ibu tu, don't play. Doa ibu sungguh power. Ibu cakap je, tolong jap ni angkat. Baik mak, no problem mak.
Jadikan itu sebagai budaya dalam hidup kita. Apa saja mak cakap, walaupun benda tu macam mana sekalipun tak betulnya, kau cakap je, betul mak. Sebab kita tak nak satu hari kita dah tak dengar suara bebelan mak kita. Apabila ketika itu sampai, kita akan merindui. Mak, marahlah saya, mak. Kenapa mak pergi? Mak, marahlah saya, mak. Keberkatan itu. Yang keempat ialah keberkatan guru. Salah guru kita, guru sekolah ke, guru tarika ke, guru mengajar kita mengaji ke, ya tetap guru. Walaupun dia mengajar hanya satu huruf, tetap guru. So, kena jaga hati guru. Ya? Kena jaga. Itu yang cerita yang saya cerita tentang abang bisnes tu. Okey, itulah empat. Kalau dah berumah tangga, kalau saya bercakap dengan ibu bapa, kalau saya cakap dengan guru, saya akan masuk keberkatan yang kelima. Okey, keberkatan suami. Itu kemudian. You all, four only. Yeah? Empat sahaja. Nampak jari saya tertunjuk dua. Empat sebenarnya. Empat. Yeah? Satu, dua, tiga, empat. Alright, okay. So saya saya ucap terima kasih kerana bersama-sama saya pada hari ini. Dan sekali lagi, 6:30 kita ada selawat. Joinlah. Cuba elakkan diri kita untuk tidur lepas subuh. Lawan. Okay, percayalah. Apabila kita lawan, banyak benda sebenarnya kita buat. Dan percaya juga, okay, setiap orang, insyaAllah, siapa yang bersama-sama dengan saya, terutamanya dalam program yang kita buat sebelah petang, 2:30, you join je, sebab apa, ada je lah benda yang akan memberi manfaat kepada anda, ya. Aku tak percaya, cuba tanya orang yang join kita, sebab saya akan bawa anda, nantilah saya share, semalam kita sempat bercakap dengan Arif Haikal, satu jenis yang saya kira cukup best lah untuk dia terukai. Boleh tanya Syira yang boleh tanya. So itu juga saya akan share. Dan dalam pemikiran saya, okay, saya melihat anda 10 tahun akan datang, apa you all nak jadi. Saya bukan tengok, okay, sekarang ni aku kerja dapat 1,500. Bukan. Saya lihat 10 tahun akan datang. Contoh paling mudah, saya ambil siapa yang saya, okay, contoh apa Aina J. Okay. Saya potretkan diri dia 10 tahun akan datang, dia dah ada kafe di Switzerland. Dia dah ada kafe di mana dia hanya pergi. Sebab apa? Minat dia dalam kafe ini gila-gila. So saya akan encourage dia buat. Okay. Kalau saya tanya lah, untuk dari kafe ini, apa sekarang ni kita nak SPM. So apakah subjek yang perlu kita kuasai? Apa subjek kita kena kuasai? Apa subjek yang perlu kita skor? Kalau nak buka kafe lah contoh. Okay. Contoh lain, Syira, Dr. Syira. I mean, dia nak jadi Dr. Veterina. Kalau dia nak jadi Dr. Veterina, sekarang ambil SPM. Apa subjek nak kena skor? Itu cara saya. Contoh macam Alif. Itu dia bagi tahu dia nak buka dry burger. Okay, apa subjek yang paling penting apabila nak buka Grab Burger? Of course lah, ekonomi, account, kan? Kita skor lah. Nak atau tidak, macam mana kita jadi orang yang berjaya, ya, dalam bisnes burger tersebut, walaupun mungkin kerja sebagai kerja JPJ yang Alif bagi tahu itu, ialah akan tiba satu masa, jangan tak percaya, akan jadi kerja sampingan. Kerja utama dia adalah jual burger. Sebab apa? Sebab the franchise. Seluruh Negeri Sembilan, Burger Alif. Alif Cafe Burger. Konsep dia cafe, tapi mini cafe. Tu Alif punya kekuatan. Ini saya yang potretkan, insyaAllah. Saya potretkan setiap orang. Tapi you all kenalah bersama-sama kita. Barulah saya boleh cerita. Macam mana saya cerita kalau you all tak ada? Contoh macam Iskandar, walaupun hari tu line dia tak apa bagus, saya cerita pasal apa? Saya cerita pasal daripada dia, okay, dia nak jadi polis. Saya tanya dia, kenapa jadi polis?
Saya korek. Okay. So, it's okay jadi polis. Orang nampak, ala, polis, apalah. Eh, don't play-play. Apa yang saya portraitkan kepada dia? Saya portrait pada dia, dia ada satu kelab pencegahan jenayah, eh, narkotik. Dalam tu, semua anak-anak tingkatan 5 tingkatan 4 bersosial. Bukannya betul-betul tak perlu berjumpa online. Benda sekarang online kan. Okay. So, diorang berdiskusi, pinball secara maya sebagainya. Kenapa dia buat itu? Sebab nak elak orang terjebak dalam najis dadah. Dan orang bayar nak join club tu. Katalah, yang nak join club tu, dia kena bayar sebulan tak mahal lah, RM50. Kan, RM50. Join club Inspector East. Dalam tu ada macam-macam game, macam-macam best. Okay. Ha, daripada kita main game, apa kata join club ni, boleh main game juga. Tetapi pada masa sama, siapa yang dapat untuk Inspector East juga. Dia jadi polis. Kan? Inspector East. Apa program dia buat? Macam-macam program tu. Nak join kata seorang kena bayar RM50 sebulan. Okay. Nak join club tu, sebulan kena bayar RM50. Ha, satu family boleh join. Kalau join seorang, ha, bayarlah mungkin RM40. Kalau satu family, RM50. Baik, aku ambil family. RM50 ya. Kalau seorang, RM40. Rugi. Itu strategi lah, strategi. So, apabila dia masuk itu, itu satu family RM50. Agak-agak berapa family dalam muka bumi ni. Dan tak perlu nak pergi pun kelab tu, online je. Ha, online je. Okay. Pelajar yang akan ambil SPM setahun, setiap tahun ada berapa? Ha, saya beritahu, ada lebih 400 ribu. Tak payahlah kira 400 ribu. Ambil 10% lah, 40 ribu. Join Club Inspector East untuk semata-mata untuk nak elakkan anak-anak main game tak apa-apa kan. Okay, join club ni, Inspector East punya club. Okay, ambil 10%. Ambil 10, tak payah 10% lah, ambil 1% lah, 10% banyak sangat. 1%, berapa? 4,000. Satu family bayar berapa tadi? RM50. 40. Ha, satu family, kalau seorang 40, satu family RM50. Dalam dengan 4,000 orang. RM50, pandai tak matematik? Cuba RM50 darab 4,000 family. Berapa is dapat setiap bulan? 200,000. Darab dengan 12 berapa sekira? Sebab setiap bulan dia kena bayar kan? Ha? 2 juta. Ha. Inspector is 2 juta. Apa yang buat? Boleh tak berhantar mak pergi haji? Boleh tak buat kebajikan bagi balik pada alumni SMK Jelai? Okay. Boleh tak? Ha. Ambil kau. Itu yang kenapa program pementoran yang saya buat ini semata-mata untuk saya nak tunjukkan kepada anda yang dunia ni luas. Kalau kita hanya fikir dalam pemikiran kita ni yang tak seberapa ni, kita tak akan pergi ke mana. That's why lah kenapa saya bukan sekadar mengajar matematik tambahan. Saya ni lain daripada lain. Ha. Sebab pengalaman gagal saya itu membuatkan saya begitu committed bersungguh-sungguh nak tengok terutamanya anak murid saya. Mesti jadi somebody. Ya? Sekurang-kurangnya waktu saya dah tak ada nanti, adalah orang bacakan doa. Kan? Ha. Kalau tak ada yang nak bagi kereta, yang nak bagi emas satu genggam, tak kisahlah tu, itu. Ya. Tapi at least ada orang mendoakan saya, alhamdulillah. Itu je yang tenang pun, itu bukannya hidup selama-lamanya. Ya. Tapi selagi kita hidup, apa yang kita boleh buat. Alright? So, terima kasih banyak. Minta maaf, saya ambil masa sampai 11 minit terlebih. Saya doakan esok kita ada ujian yang ke-9. Ya. All the best. Ya. Dan insyaAllah hari Rabu kita jumpa sekali lagi. Lebih kurang macam ni program kita.
10:30 pagi untuk kita ulang kaji dan peperiksaan kita pada 21 bulan. Alright. So, jangan lupa saya nak setiap orang mesti tulis tiga perkara yang anda telah pelajar. Ha, nak halal ilmu tolong tulis. Ha, ni serius. Ha, nak halal ilmu tolong tulis tiga perkara yang anda belajar. Anda belajar, saya tak nak anda tulis cerita pasal AdMed saja. Cuba cerita juga apa yang saya kongsikan tentang tiga topi tadi ke, tentang yang expertise punya kisah ke apa ke. Tulis tiga ni. Okay, saya suka baca. Ya, saya suka baca kisah ataupun learning point yang anda dapat. So, kita berhenti situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis kat mana? Tulis kat Telegram. Telegram group apa? Group kelas kita lah. Group kelas kita. Alright? Okay, bye. Terima kasih, cikgu. Ya, sama. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Alright, jumpa lagi.